yang makan di restoran ini bakal kena mental, guys. Gimana gak kena mental coba? Kalau kalian makan di sini, nanti kayak orang ini. Jadi mereka itu makan di restoran tersebut. Tapi saat mengangkat sendok dari makanannya, mereka kebingungan dong karena sendoknya itu panjang gini. Karena panjang banget, mereka semua terus berusaha menarik sendok itu, guys. Karena kesal dan bingung, mereka pun langsung memanggil pemilik restorannya. Pemilik restoran itu langsung meminta maaf kepada para pelanggan dan ingin mengganti sendoknya dengan yang baru. Dan ternyata mereka itu memang kena prank, guys. Karena pemilik restoran ini sengaja kasih sendok panjang itu sebagai konsep dan ciri khas dari restorannya. Wah, lucu banget ya, guys. Guys, aneh banget. Bocil ini memiliki kepala domba dan berbadan manusia. Setiap hari ketika dia melihat cermin, dia selalu sedih dan bertanya-tanya sebenarnya dia itu makhluk apa. Saat malam hari, dia pun tertidur di pelukan ayahnya. Dia juga menatapi foto segerumpulan domba yang ada di kamar itu. Keesokannya, si ayah pun bertanya kepada istrinya apakah anak domba itu mengetahui kalau mereka lah yang membunuh ibu kandungnya. Karena tidak mau mengingat masa lalu yang suram, si istri berpikir untuk berlibur agar tidak stres di rumah terus. Dia berlibur di suatu tempat yang indah dan menyatu dengan alam bebas. Tapi ternyata di tempat itu ada ayah kandung anak ini yang seperti siluman domba, guys. Dia ingin balas dendam kepada cowok ini karena telah menembak istrinya dan mengambil anaknya. Dan istri si cowok itu jadi sedih dong dan menangis melihat kondisi suaminya itu, guys. Wanita ini mencoba mesin ajaib yang bisa mendeteksi umur. Dia senang banget tuh karena menurut mesin itu dia mati kalau umurnya udah tua. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja dia malah tertabrak mobil, guys. Orang ini juga mencoba mesin itu, dan ternyata dia akan meninggoy karena kejatuhan orang yang terjun parasut. Sedangkan cowok ini mencoba mesin itu dan mendapatkan cewek panas. Dia berpikir akan bertemu dengan cewek cantik dan juga seksi. Tapi ternyata dia malah disambar oleh cewek panas yang terbakar. Dia jadi tewas gitu. Cewek ini pun mencobanya dan ternyata dia mendapatkan time travel yang artinya dia akan berpindah di zaman dahulu. Dan pas banget tuh, dia berpindah di zaman dimana saat ada peperangan, sehingga dia pun mati tertembak, guys. Waduh, buat kalian jangan coba-coba main mesin itu deh kalau kalian gak mau kayak mereka. Guys, kasihan banget, anak ini adalah anak jalanan yang tinggal sendirian. Saat itu ada orang baik yang melihatnya dan langsung membawanya ke rumah. Dia dibersihin, diberi makan, bercanda gurau, bahkan dia dikasih iPhone. Orang kaya itu benar-benar sangat baik, guys. Tapi suatu hari saat mereka pergi, anak jalanan ini terlalu fokus dengan handphonenya. Dia tidak sadar kalau ada pencuri yang mengambil dompet orang kaya tersebut. Hingga saat orang kaya itu mencari dompetnya, dia pun kesal dan mengira kalau anak inilah yang mengambilnya. Sampai-sampai anak jalanan itu diusir, guys. Sampai akhirnya orang kaya itu diserang oleh pencuri dompetnya itu. Beruntung anak jalanan itu masih di sana dan membantu orang kaya itu yang salah paham terhadapnya. Anak ini tidak pernah melupakan kebaikan yang telah diberikan orang kaya tersebut, guys.